warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cikgu Tutorial. Kali ini aku mau nunjukin cara buat tempat hand sanitizer yang tentunya sangat mudah banget dibuat dan tidak ribet, karena kalau kita naruh hand sanitizer di dalam tas itu kita akan susah untuk mencarinya. Jadi kita akan membuat tempatnya khusus untuk digantung. Nah, jadi pertama kita siapkan dulu hand sanitizer-nya. Setelah itu kita ukur lingkar hand sanitizer-nya ini. Ini 12 cm. Aku lebihin jarinya 14 cm untuk lingkarnya. Lalu kita ukur dari ujung sini. Tingginya itu 10 cm, kita bulatkan jarinya. Ini lingkarnya 14, lalu tingginya 10. Setelah itu kita ukur dari ujung sini sampai ujung sini, itu 15, itu 16 cm. Jadi ukuran ini untuk lingkar hand sanitizer-nya ini, ditambah untuk kampuhnya. Sedangkan untuk ukuran tingginya itu 17, lingkar hand sanitizer ini 10, ditambahkan dengan karet elastik yang akan kita selipin nantinya. Ini karet elastiknya akan kita buat tempat sepanjang 4 cm, jadinya 10 cm. Ini 10 cm ditambah dengan kampuhnya untuk tempat tali itu 4, jadinya 14 cm. Nah, 3 cm-nya ini untuk nanti kampuh bawahnya. Dan untuk talinya, ini ukurannya lebarnya 5 cm, panjangnya kita potong sepanjang 20 cm, sebanyak 2 lembar. Langsung saja mulai kita jahit. Pertama kita jahit untuk talinya terlebih dahulu. Ini talinya kita jahit biasa, langsung lipat saja. Seperti ini. Ini tinggal kita lipat seperti ini. Kita buat untuk tempat elastiknya, ini kita lipat, lalu kita lipat lagi seperti ini. Setelah itu kita jahit. Setelah terjahit seperti ini, tinggal kita masukkan elastiknya. Caranya dengan menggunakan jarum seperti ini, lalu kita masukkan. Jangan lupa bagian ujungnya kita kunci supaya tidak lepas-lepas. Setelah itu
kita tarik dari sini, lalu ujungnya juga kita kunci. Jadi seperti ini. Setelah itu kita lepas jarumnya. Lalu kita jahit ujung atau sisi bahannya. Ini. Setelah itu kita jahit bagian bawahnya. Nah, ini kita masukin tali. Nah, bagian yang bersih ini kita taruh di bawah. Seperti ini. Lalu talinya kita paskan di tengah-tengah jahitan. Setelah itu kita jarum langsung saja kita jahit. Nah, ini sisanya kita potong, lalu kita balik. Jadi, seperti ini hasilnya. Jadi, mudah sekali cara membuat tempat hand sanitizer. Ini tinggal kita masukkan lewat lubang yang udah kita kasih karet elastik. Nah, ini kita taruh di ujung sini. Karena ini sudah kita kasih karet elastik, jarinya ini sudah kencang. Setelah itu, ini tinggal kita tali di tas atau di tempat yang sering kita gunakan. Mudah banget cara buatnya. Jadi tunggu apa lagi? Karena ini mudah, sangat mudah banget dipraktekkan di rumah bagi penjahit pemula. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Cikgu Tutorial. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.